Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG Kabupaten Sumedang selenggarakan lomba fashion show dengan tema Merah Putih Indonesia yang berlangsung di Gedung Sumedang Creative Center, Jalan Cut Nyadin, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar gelar lomba fashion show tingkat Kabupaten Sumedang yang diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai daerah di Kabupaten Sumedang. Lomba tersebut meliputi kategori remaja, anak-anak hingga dewasa. Ketua KPPG Kabupaten Sumedang Sonia Sugian mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dalam mengisi kemerdekaan. Maka dari itu, lomba pun bertemakan merah putih. Kami mengadakan acara untuk menyambut atau memeriahkan HUT RI yang ke-79 yang dilaksanakan oleh KPPG di Gedung Creative Center Sumedang di GCC. Di mana kegiatan ini adalah lomba merias donat untuk tingkat anak-anak TK yang dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta anak-anak TK dari Kidiureun, dan juga ada lomba fashion show nuansa merah putih. Pesertanya juga sekitar 50 orang dari berbagai tingkatan usia. Nah, harapan kami dalam momen memeriahkan HUT RI yang ke-79 ini dapat terus membakar semangat anak-anak generasi muda kita, membangkitkan semangat kemerdekaan, dan tentunya kita harus tetap mengingat bahwa kemerdekaan ini adalah suatu anugerah yang luar biasa, yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri, dan harus kita isi dengan berbagai kegiatan positif. Selain fashion show, diadakan juga lomba merias donat dengan peserta dari siswa-siswi Taman Kanak-Kanak. Dengan jumlah peserta sekitar 50 orang dan peserta didominasi oleh anak-anak sekolah, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan setiap tahun untuk mendorong masyarakat, terutama remaja dan anak-anak sekolah untuk kreatif. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.